Dara, gue Ika. Kali ini kalau biasanya gue sendiri ngomongin beauty dan makeup, sekarang gue ditemenin Ika. Kita itu bakal ngebahas 5 produk baru nih dari 4 brand yang kemarin ini baru aja launching. Wow, jadi penasaran banget ya. Kalo penasaran, gue juga penasaran, lu juga penasaran. Ayo kita langsung lihat aja. Let's go. Brand yang pertama yang ngeluarin produk baru ada dari Emina nih. Nah, ada dua, yang satu itu lipstick, yang satu itu ada eyebrow product. Nah, eyebrow product ini ada dua warna, yaitu black sama brown. Untuk produk brow-nya nih, jadinya bentuknya itu kayak automatic pencil gitu, Kak. Iya. Atasnya kita buat ngegambar dulu alis kita atau ngisi alis kita, dan bawahnya untuk ngebaurin hasilnya gitu. Nah, hasilnya ini bakal natural banget di alisnya Ika dan alis-alis kamu pastinya. Untuk yang kedua nih, Kak, dari Emina ada lipstick. Jadinya bentuknya matte, hasilnya matte dan tahan lama. Kalian mesti coba. Ini warnanya itu udah selain intense dan rasanya nyaman banget di bibir kita. Nah, jadinya kalau misalnya kalian kepengen nyari lipstick yang warna intens, tahan lama dan juga warnanya itu pilihan warnanya banyak, ada 6. Nah, kalian bisa coba nih Emina Soulmate. Nah, yang produk kedua itu ada dari Benefit Kedara. Nah, Benefit ini habis ngeluarin rangkaian concealer. Salah satunya itu namanya Glowing Hydrating Concealer. Nah, bentuknya itu lucu banget. Nah, concealer ini bisa melembabkan kulit kalian yang kering-kering gitu, Kak. Dia tuh punya dua lapisan. Lapisan dalamnya itu concealernya, iya. Dan luarannya itu adalah hydrating agent-nya, guys. Jadinya ada vitamin E dan apple seed-nya juga. Brand ketiga ada dari Catrice nih, Kak. Apa itu, Kak? Ya, Catrice ngeluarin liquid luminizer strobing pen. Bentuknya itu kayak gini, ada brushnya. Kalau misalnya lu pengen hasil yang lebih natural, yeah, lu bisa kayak tinggal di tap-tap gitu. Terus kalau misalnya lu pengen yang lebih kelihatan banget highlight lu, lu bisa agak ditebelin dikit sama ditimpa sama powder highlighter. Brand keempat ini ada dari The Body Shop Matte Clay Skin Clarifying Foundation, Kak. Ternyata foundation ini juga mengandung tea tree oil yang membantu kulit terbebas dari jerawat. Jadinya nggak cuma bikin kulit kita matte, tapi juga bikin kulit terbebas dari jerawat. Ini juga ada 6 shade gitu, Kak. Dan ini aku pilih yang Tamerza Dune 026. Nah, 5 produk dari 4 brand ini, mana yang paling suka, Kak? Aku sih paling suka The Body Shop Matte Clay Skin Clarifying Foundation. Ini tuh matte, terus tahan lama, dan hasil tuh natural. Kalau aku nih, ada dari Emina 2 nih. Yang pertama itu yang brow product-nya dia, warna black. Aku juga suka banget sama lipstick soulmate-nya yang warna 05. Dan hasilnya juga nyaman waktu dipakai. Nah, kalau kalian, guys, dari kelima produk ini, mana yang kepengen kalian coba? Jangan lupa tulis di komen ya. Tapi jangan lupa like dan subscribe!